Nah, Sobat Dinasti, untuk review selanjutnya kita akan masuk ke dalam mobilnya Fortuner. Ini yang generasi pertama nih. Untuk ada pemasangan upgrade head unit di bagian dalam. Let's go, kita ke bagian dalam. Nah, ini dia, aku udah di bagian dalamnya. Dan untuk ini tampilan head unit Androidnya dari Orca Ecolit. Untuk pemasangannya kita floating nih guys. Walaupun floating, ini tetap rapi dan pastinya aman banget. Ini untuk tampilan menu utamanya, kita langsung lihat ke bagian aplikasinya guys. Lengkap banget. Ini juga udara 2/32 dan kita bisa langsung lihat video di sini menggunakan USB juga. Ada di bagian laci, ada dua tuh. Untuk selanjutnya langsung kita lihat untuk kamera mundurnya dari mereknya Oscar nih guys. Nah, untuk selanjutnya di sini bisa kalian lihat ini juga sudah bisa kita konekin ke steering wheelnya nih. Ini untuk dibesarin, dikecilin. Untuk video selanjutnya kita tinggal klik di sini aja. Jadi buat kamu yang lagi cari aksesoris mobil lainnya, mulai dari wiper, lampu, sarung jok, sampai sarung setir, semuanya lengkap nih guys di toko kita Dinasti Audio Bogor. Kalian bisa langsung chat aja via WhatsApp di bawah ini, dan nanti langsung kita respon kok. Sampai ketemu di video review selanjutnya.